Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan berita pilkada hari ini. Para pasangan calon sudah melakukan kegiatan kampanye. Mereka berlomba-lomba meyakinkan programnya kepada masyarakat. Dengar-dengar. Salah satu pasangan calon itu ada kakek buyutnya itu tersangkut korupsi. Korupsi. Apalagi Pak D-nya itu tersangkut masalah dan kena penjara hukuman kurungan 5 tahun. Pak D-nya ini pasti akan... Aduh. Pemirsa, jika Anda mendengar suatu berita, cek kebenarannya. Apa sih? Soal berita kami sudah dicek MP. Setelah dicek kebenarannya, yakinkan bahwa berita tersebut mempunyai nilai-nilai yang kredibel. Nah, soal berita kami itu sungguh sangat kredibel. Sangat kredibel, bukan berita yang... Pastikan berita itu sudah dicek kebenarannya, mempunyai nilai-nilai yang kredibel, dan yang paling penting, Anda harus tetap waspada. Waspada ya.